البنجري الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah. Ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya, karena paginya sudah dimulai dengan kebaikan, yaitu bertolabul ilmi yang fadilahnya sangat tinggi. Insya Allah kita akan dituntun mendapatkan petunjuk, dimudahkan jalannya untuk selalu takwa. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan bersama-sama kepada junjungan Nabi tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Kita kembali kepada kitab Ayyuhal Walad, nasihat-nasihat bagi para penuntut ilmu yang disampaikan oleh Al-Ghazali, Imamul Ghazali kepada muridnya. Kita kemarin sudah sampai kepada nasihat yang datangnya dari cerita tentang Syekh Syukoik yang pernah bertanya kepada Syekh Hatim di suatu hari, yang bertanya, "Kamu telah bersahabat, telah belajar denganku, maka selama lebih kurang 30 tahun ini, apa yang telah kau dapatkan faedah daripada pembelajaran ini?" Maka Syekh Hatim kemudian, "Aku mendapatkan 8 faedah." Kemarin kita sudah baca sampai dengan faedah keempat ya. Faedah yang pertama, buat saya memperhatikan kepada makhluk itu mencintai sesuatu, mencintai hartanya, mencintai istrinya, mencintai anaknya. Tetapi ketika mati, nggak ada yang nemenin ke dalam kubur. Itu yang pertama, sehingga aku akan mengekalkannya dengan amal. Faedah yang kedua adalah bahwa saya melihat makhluk itu, mereka selalu menuruti hawa-hawa nafsu. Padahal mereka adalah tahu bahwa hawa nafsu itu cenderung mengajak mereka kepada lalai. Maka mereka bergegas untuk mengikuti keinginan-keinginan nafsu itu. Hasilnya adalah bahwa mereka tersesat dalam kubangan maksiat. Oleh karena itu, dan kita disuruh dalam hal ini bahwa dengan rela untuk mentaati nafsu, dengan menekan nafsu, merela mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentaati Allah semata-mata. Nah, faedah yang ketiga, bahwa saya telah melihat setiap orang itu selalu berusaha dalam mengumpulkan materi duniawi. Kemudian ia menahannya, menyimpannya, menumpuk-numpuknya dengan mengepalkan tangannya, bersikap hemat dan kikir atas materi duniawi itu lantaran rasa memiliki. Lalu aku ingat, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang di sisimu akan lenyap sementara, apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Maka dia segera mendermakan seluruh harta dunianya untuk memperbanyak amal-amalnya. Faedah yang keempat, bahwa saya telah melihat sebagian makhluk manusia menyangka bahwa kehormatan dirinya, kemuliaannya terdapat pada banyaknya pengikut, follower Instagram, pengagum, ya. Ternyata tidak seperti itu.
limpahnya harta, banyaknya anak. Mereka manusia memperhitungkan kehormatan dan kemudian itu terletak pada tindakan mengkosop harta-harta orang. Untuk mencapai itu semua dengan perbuatan zalim, menipu, berbohong, dan lain sebagainya. Dan sekelompok orang yang meyakini bahwa kehormatan dan kemuliaan diri itu terletak pada tindakan menghabiskan harta, memboroskannya, dan menghambur-hamburkannya dengan kesenangannya. Maka sungguh itu tidak membawa kebaikan. Itu yang kemarin kita bahas ya. Jadi kita disuruh ketakwaan lah. Memilih ketakwaan. Nah sekarang faedah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'idatul khamisah. Faedah yang kelima. Anni ra'aitun nasa yazummu ba'duhum ba'dan wa yaktabu ba'duhum ba'da. Bahwa saya telah melihat manusia, sebagian mereka mencaci maki sebagian lainnya, dan sebagian mereka menggunjing sebagian lainnya. Fawajatu dzalika minal hasadi wal jahi wal ilmi. Lalu saya menemukan hal itu, sikap itu karena kedengkian dan kedudukan dan ilmu. Benar ini. Apa yang terjadi di masa lalu dituliskan oleh Imamul Ghazali pada tahun 500-an ya Hijriah. Sekarang sudah 1400, 900 tahun yang lalu. Terulang kembali seperti ini. Terulang kembali. Dan benar apa yang dikatakan. Bahwa sebenarnya sekarang ini akhir zaman bapak-bapak, ibu-ibu. Di mana orang saling caci, saling maki, saling hina, saling sikat, saling sikut, saling jelek-jelekin. Waduh, kalau dilihat ini saling bergibah, saling gunjing, kayak dia paling benar aja udah. Maka kondisi itu semata-mata didorongkan oleh karena satu, ilmu. Loh kan ilmu. Kenapa ilmu bisa begini? Coba pikir. Nanti kita bahas. Yang kedua, karena kedudukan. Benar. Ya. Yang ketiga, karena kedengkian, hasad. Nah, sebenarnya asal-muasalnya hasad dulu. Hasad, kemudian yang berikutnya kedudukan. Sekarang banyak kan? Orang memperebutkan kedudukan dengan berbagai macam cara. Saya ingin duduk di satu posisi itu. Kemudian ada persaingannya. Lu jangan pilih dia ya. Sini deh. Apa? Dia itu tuh ya begini-begini. Ntar lu sebarin kepada yang lain-lain ya. Ini gua kasih duit. Black campaign. Aduh. Dan itu sudah tersebutkan semuanya. Membahayakan sekali kepada jiwa ini. Akibatnya adalah bahwa dampak kepada diri ini adalah hati kita semakin keras. Kemudian karena ilmunya. Nah ini dia, kenapa sih ilmu, seharusnya ilmu itu menuntun kepada kebaikan kan? Makanya kita berdoa ya ibu, bapak, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yasha wa min ilmin la yanfa wa min nafsin la tasba wa min du'ail la yusma. Ya Allah, aku berlindung dari hati yang tidak khusyuk, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak engkau dengarkan. Nah kalau kayak begini adanya ilmu, kalau niatnya salah di awal belajar ilmu agama, dia keras. Makanya ingat ya, takzim, perasaan hormat kepada guru, bahwa kita ini lemah. Datang kepada guru, ta'zim, ya Ustaz, datengin, dengerin, ta'zim, hormati, menyayangi dengan tulus.
kemudian niat karena Allah, bukan niat untuk pinter. Ingat, bukan niat sekadar niat sekarang belajar. Saya belajar memberikan nih anak saya belajar untuk mempelajari Al-Quran. Niatnya untuk hafiz. Dalam hatinya supaya jadi orang hafiz sehingga orang-orang menyebutnya sebagai hafiz, hafizah. Kemudian menjadi kebanggaan, berbangga-bangga dengan itu. Dah niatnya hanya sebatas itu yang didapat. Niatnya untuk Allah, cari ridho Allah, berjalan di jalan Allah, diamalkan kepada Allah, untuk Allah diri kita ini. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, ini kadang-kadang tidak belajar. Niatnya satu, untuk pintar, cerdas, mengerti, tok tidak menyertakan Allah di dalamnya. Dah sebatas itu kamu dapat. Pinter, akhirnya banyak saya ingin disebut orang pinter supaya populer, supaya orang banyak ngerti. Ya kamu dapatnya segitu. Kamu populer, seneng dengan keadaan itu, ya udah dicukupkan di situ. Tapi nanti ketika berhadapan dengan Allah, ditanya tentang ilmu itu, kamu dulu dikasih ilmu sama aku, kamu pakai untuk apa? Saya pakai untuk ngajar. Di mana? Masjid Baitul Anwar, pengajian ibu-ibu, sambil makan tempe, sambil makan nasi kebuli. Kebuli belum kita ya, Bu. Aduh, pokoknya. Untuk diteraskan nanti. Udah nih ceritanya. Hanya sebatasan itu niatannya. Apa yang terjadi? Ya udah. Maka kata Allah, ya sudah. Karena batasannya begitu, dah menyingkir kamu. Kenapa Allah? Kamu mempelajari itu untuk populer, bukan untuk diriku. Dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Sudah kamu dapatkan. Kamu inginkan disebut, wah ulama, ingin disebut orang pinter, ingin populer, ingin terkenal ke seantero negeri. Nah udah, kamu dapatkan. Aduh ya Allah, kalau melihat ke situ nangis kita ya. Kalau begitu pertanyaannya, itu ada di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, bab tentang ikhlas. Allahu Rabbi, maka satu-satunya jalan bagi kita adalah benar. Niat karena Allah, untuk Allah, kepada Allah. Udah selesai. Itu namanya ikhlas. Keikhlasan ini kita benar-benar jaga. Nah manusia itu bisa jadi caci maki gara-gara ilmunya. Contoh. Begini, membahas sesuatu saja mudah sekali dia menjadi melihat kepada orang lain. Tidak ada penghargaan sedikit pun. Dari mana sumbernya? Malah yang dihujatnya adalah tentang udah kita itu mazhab Syafi'i, 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 Syafi'i. Misalnya sampai seperti itu. Ada yang seperti itu. Masya Allah. Atau ini hambal, hambal, hambal aja. Akhirnya apa yang terjadi di dalam dirinya adalah ini orang maunya apa selain sombong gitu loh. Tidak ada takzim. Pernahkah membaca puluhan kitab? Saya jadi ingat nasihat Buya Hamka di dalam sebuah ceramahnya. Dulu saya masih kecil tuh dengar banget tuh. Entah kenapa sampai sekarang ingat. Ditanya Buya, Buya dulu, Buya gak pakai kunut. Sekarang Buya pakai kunut. Jawaban Buya dengan senyum waktu itu. Karena Buya dulu sedikit baca kitab. Sekarang Buya banyak baca kitab. Jadi kudu jalan-jalan nih orang-orang. Ya,
Ingat nggak saya cerita tentang bagaimana di pabrik cungkring, tahu pabrik cungkring? Orang tetangga sudah kelenger, keblinger, mau pingsan gitunya. Karena baunya kemana-mana. Ya, tapi bagi orang yang kerja di situ, enggak ngerasa. Kenapa? Adaptasi diri. Kudu jalan-jalan heula, dibawa keluar dulu dari pabrik. Udah diajak jalan-jalan ke puncak sama Ustaz Baban. Bawa lagi dekat. Begitu mau dekat 10 meter sama pabriknya, aduh bau apa ya? Bapak eta teh bau cungkring sia eta teh gitu. Nyaho teu aing teh ngajak kelengger supaya ente teh ngerti. Seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti ini tukang hujat, tukang ini diemin, enggak usah dijawab. Biarkan. Yang penting kita tahu, kita ngaji terus. Enggak usah terlibat dalam perdebatan. Dijawab, enggak perlu dijawab. Itu bukan mencari kebenaran namanya, bukan ngerubah orang namanya. Tapi untuk menunjukkan aku benar, kamu salah. Aku menang, kamu kalah. Enggak perlu memuaskan hal itu karena setanlah yang menjadi pemenangnya di antara dua kubu. Mempertahankan argumentatornya menjadi argumentator terhadap argumentasinya, berdebat dengan sekuat-kuatnya untuk mencapai cuma satu aja, menang dan kalah, dan yang pemenangnya adalah setan. Rugi kan? Jadi seperti apa? Belajar, belajar, belajar. Nanti kalau ketemu orangnya baru ajak. Aki, menurut pendapat saya, pendapat Aki itu salah. Ngomong berduaan. Niat karena Allah. Oh dia marah begini, begini, begini. Nah, sudah tinggalin. Orang ini benar, benar, berarti bukan manusia. Juri kita mah. Benar. Panggil nih. Baru aja panggil, saya pengen ngomong permasalahan ini. Begitu. Wah, belum lagi ngomong tuh, wah siapa apa marah. Tinggalin. Enggak ada gunanya. Setan juri kita. Fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Lalu saya merenungkan terhadap firman Allah Ta'ala, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Sekuat apapun kamu iri dan dengki tentang kedudukan, ibu-ibu pengen jadi ketua apa tuh? Ketua posyandu. Waduh, ketua posyandu mau direbutin ayah entar didinya, entar ayahnya. Atau bapak-bapak pengen ketua RW, sampai melakukan hal-hal perebutan-perebutan seperti itu. Padahal penghidupan mereka di dalam kehidupan dunia itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk qada dan qadar. Lantas apa yang kamu perbuat untuk kamu persengketakan tentang hal itu? Saling berdengkiria. Begitu saya pengen suatu jabatan, saya berdengkiria. Padahal kamu tuh sudah ditetapkan kedudukannya. Loh kalau begitu saya harus pasrah saja dong. Saya nggak usah ngapa-ngapain dong. Saya ngajedok wedi mah jadi. Untuk itu makna tawakal teh ada usaha, berarti ente salah ta. Cuman ngejalaninya dengan ikhlas karena Allah, mangga Allah majikannya yang ngatur itu. Yakin. Nanti bagaimanapun pasti atasan saya kalau memang digerakkan sama Allah untuk menduduki jabatan itu, maka saya pasti dikasih dengan jalan apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aman. Ari jabatan hiji diperebutkan 1000 orang, gasak-gasuk sikut. Repot atuh. Akhirnya yang ada dengki iri. Nah ini itu pekerjaan saya setan. Fa'anim tu annal qismata kanat minallahi ta'ala fil azali. Maka saya mengerti
bahwa pembagian itu adanya berasal dari Allah Ta'ala yang telah ditentukan di azali, yaitu di lauhil mahfuz. Sudah ditetapkan manusia itu ketika mau diciptakan, sudah diciptakan ini jatah jodohnya, ini jodohnya rebut-rebutan. Wah, itu teh yang ngapel banyak bener nih anak gue, ngeri. Makanya enggak ada pacaran, wala taqrabu zina, pusing. Makanya minta anak, ya Allah berikan anak cantik, ya Allah rupawan, lembut bahasanya, lupa sama bilang, ya Allah udah cantik soleh gitu ya, solehnya lupa, mintanya gitu doang, dikasih sama Allah. Begitu anaknya cantik, aduh yang ngapel ngantri gonta ganti, mulai dari bertato pakai anting sampai dengan berdasi liur, akhirnya usir kabeh. Nah, soleh tuh di situ pentingnya, akhirnya kita tuh bisa menjaga diri anak-anak kita itu. Nanti kita kan kapan tuh kita belajar tentang fikih mubdail, fikih ya, mabdiul fikih. Itu akan dibahas besok tentang aurat, tentang mahram dan lain sebagainya. Kemudian mana nih? Fama hasad, udah ya. Oh ya, fama hasattu ahada waraditu bi kismatillahi subhanahu wa ta'ala, maka saya tidak akan dengki kepada seseorang pun dan saya pun rela dengan pembagian Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas ya, dunia itu menyebabkan kisruh kalau kita tidak ada rem. Remnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Diri ini ngerti bahwa ini tipuan. Al-faidatu sadisatu, faedah yang keenam. Anni ra'aitun nasa yu'adi ba'duhum ba'dan li ghoradin wa sababin, bahwa saya telah melihat manusia sebahagian mereka bermusuhan dengan sebahagian lainnya karena suatu tujuan dan sebab. Ini masalah tersinggung aja sampai enggak bertegur sapa, bermusuh-musuhan sampai tahunan, sampai tujuh turunan, lantas dipenuhi dengan kebencian. Rugi amat ya ibu-ibu, bapak-bapak. Benar enggak? Musuhan enggak bertegur sapa, mau jalan yang susah, bikin susah diri aja. Enggak sadar itu. Mau lewat depan rumahnya muter heula, padahal muternya jalannya becek, embung. Begitu ngelihat ke atas, enggak mau ngelihat orangnya, buang muka, buang ludah, begitu ngeludah cueh kena orang, kepala orang botak letok, aduh naon ieu. Wow, coba pikir di situ. Begitu ngelihat lagi orang gimana caranya melakukan sakit hati, terus mempengaruhi orang sekitarnya untuk berdalam satu kubu supaya mau ikut memusuhi orang ini. Capek energi-energi begitu ibu-ibu, yang ada adalah energi negatif aja. Kita pun akan kehilangan basiroh kita ini, sinarnya itu akan kehilangan. Nanti kita ngomongin soal basiroh ya. Kehilangan, kenapa kehilangan? Ya karena itu dibuat energinya itu dengan pemenuhan hawa nafsu aja, sehingga maksiat-maksiat menutupi ini basiroh. Yang menderita siapa? Kita sendiri. Maka orang-orang yang senang pada permusuhan, perhatikan wajahnya, wajahnya. Kalau saya udah bisa ngebedain nih, orang nih senang musuhan nih, hatinya penuh kedengkian nih, kedengkian. Kenapa sebabnya? Bermuram durja. Coba perhatikan deh, penuh kepalsuan. Kalau ngomong bicaranya menjadi tidak fokus. Apa sebabnya? Pikirannya tidak tertuju, padahal apa ya namanya, menerawang kemana-mana. Hati-hati jadi ngahuleng, ari ngahuleng, gelo. Hati-hati ta. Kalau orang yang suka penuh kebencian ngeri.
apa nasihat dari si Hatim ini untuk orang-orang yang suka bermusuhan ini? Fata'ammaltu qaulahu ta'ala inna syaitana lakum aduwum fattakhidhuhu aduwa. Lalu saya renungkan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Anggap dia musuhmu, bukan tetanggamu, bukan manusia. Innamal mu'minunal ikhwah, itu di situ. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Getih tak? Dikasih, diberi untuk saudaranya. Ini ya. Nah sekarang kita lihat musuhnya siapa, ibu-ibu? Tahu, setan. Makanya begitu mau marah sama orang, ingat ini nih yang ngomong setan nih. Gitu. Dasar setan. Musuh tuh benar-benar setan sih. Nah, makanya kalau orang dibilang setan gimana? Jelas saja marah. Iya kan? Dasar setan sih. Ayo manusia, iya. Kenapa sih ya kalau orang marah tuh nyebutnya setan, iblis ya? Kenapa enggak nyebut kulkas, meja gitu ya? Ya, nyebut yang jelek-jelek aja. Ya jelas orang marah. Nah, harus disadari bahwa musuh manusia itu sebenarnya adalah setan gitu, ya. Ada orang lewat. Fa'alimtu annahu la tajuzu adawatu ahadin ghairu syaitani. Maka saya mengerti bahwasanya tidak diperbolehkan memusuhi seorang pun kecuali memusuhi setan. Nah, mulai sekarang ibu-ibu, kalau ada dendam, kesumat, buang bu. Dibuang, ayeuna ari lagi marah, sebel. Buang. Masukin tong sampah, datengin, peluk, cium. Ya. Saudara-saudara ibu ini. Ini enggak ningali. Begitu dalam keadaan hati inget deui, aduh, udah ngerti nih pulang dari ngaji, gimana? Udah sepakat bahwa yang dimusuhkannya adalah setan? Sepakat, pulang. Begitu sampai ke rumah, begitu mau ngebuang dendam, inget. Tapi gimana ya, masih inget. Nah, itu hati masih kepengaruh mas, setan. Hati-hati jadi setan sih ya. Aduh, hati-hati. Orang ngebenci itu, aduh, ngeri ya. Nah, kita faedah yang ke-7 sekarang. Al-faedatu sabi'ahu. Sabi'atu. Anni ra'aitu kulla ahadi yas'a bijiddin wa yajtahidu bimubalagotin litolabil quti wal ma'ashi. Bahwa saya telah melihat setiap orang ia serius, rajin dan bersungguh-sungguh secara maksimal untuk mencari makan pokok dan penghasilan hidup. Pagi pergi sampai keringetan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ya, semuanya diupayakan untuk mencari makanan pokok, penghasilan, kekayaan dan lain sebagainya secara maksimal. Tapi kadang-kadang pokok berusaha maksimal dalam ibadah. Bihaitsu yaqa'u bihi fi syubhatin wa haramin wa yuzillu nafsahu wa yanqusu qadrahu. Di mana ia dapat terjerumus dengan sebab hal-hal itu ke dalam kesubhatan dan keharaman, dan ia dapat menghinakan dirinya dan dapat mengurangi derajat kehormatan dirinya. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan saya renungkan firman Allah Ta'ala, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Di dalam surat Hud ini bu, pak. Jadi kita harus paham nih, sekuat apapun kita itu tuh kayak usaha
Kerja enggak dilarang, mencita-citakan sesuatu yang baru, bekerja dengan penuh energi karena memang harus manjada wajada. Tapi ulah teuing-teuingan pikiran sadayana ke situ. Sehingga aya beban, coba orang yang ada beban, pokoknya saya harus begini, 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 masalah dunia aja bebannya, maka sebenarnya dia telah menaruh bebannya sendiri semakin besar kepada dirinya, tanggung jawabnya. Padahal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada orang di luar batas kemampuannya. Tapi pada kenyataannya dia membebani dirinya sendiri dengan keinginan-keinginannya itu. Dengan upayanya itu, bekerja sekuat tenaga dengan mengejar target, ditaruh lagi di beban di atasnya ini. Sehingga dia akan berjalan dengan berat menjalani kehidupan ini. Capek hidup sia teh gitu. Capek. Merege-hese mengandalkan semua usaha itu. Padahal itu tadi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Pok 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 pok. Ayam kampung keluar. Pok 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 pok. Begitu pulang-pulang enggak dikasih makan, enggak dikasih apa, sudah penuh temboloknya. Semut jalan, saya ngelihat enggak ada tuh semut yang miskin. Semuanya dikasih rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kucing. Termasuk binatang-binatang yang lain, semuanya diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini manusia kalah tawakalnya sama binatang gimana? Bersaing, enggak redo, enggak ikhlas, bahkan sampai mengambil hak orang lain. Saya belum pernah tuh dengar ada kucing jadi pencuri. Karena enggak bisa ya. Saya enggak pernah tuh yang jadi garong. Ya, orang-orang yang kalau dia sudah memahami dan sudah benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin dia mau ngegarong kalau dia sudah benar-benar bertawakal kepada Allah. Fa'alimtu anna rizqi 'alallahi wa qad damina. Maka saya mengerti bahwa rezeki saya itu ada pada Allah dan telah dijamin olehnya. Jadi kalau udah dijamin, ngapain juga kita pusing-pusing ya? Ini kayak sekarang nih, bentar-bentar nanti selesai ngaji dapat rezeki kita makan bareng dalam kebahagiaan. Fa'alim tu anna rizki 'alallahi wa qad domina. Fashtagaltu bi ibadatihi wa qata'tu tama'i amman siwahun. Maka saya menyibukkan diri untuk beribadah kepadanya dan saya memenggal ketamakannya. Saya mengharap dari orang-orang untuk tidak mengandalkan kepada orang-orang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka saya hanya menyibukkan diri dalam beribadah. Nah, beribadah nih ya disebutin ya. Artinya apa? Berbuat kebaikan, kerja dengan niat karena Allah, menolong orang, dan saya memenggal ketamakan saya. Enggak boleh kikir. Mengharap dari orang-orang selainnya. Al-faidatu saminatu, faidah yang ke-8. Anni ra'aitu kulla wahidin mu'tamidan 'ala syai'in makhlukin. Bahwa saya telah melihat setiap orang mengandalkan diri kepada suatu berupa makhluk. Ba'duhum ila dinari wa dirham. Sebagian mereka mengandalkan diri kepada dinar dan dirham, duit dan uang. Wa ba'duhum ila mali wal mulki. Dan sebagian mereka mengandalkan diri kepada harta dan kekuasaan. Wa ba'duhum ilal hirfati wassina'ati. Dan sebagian mereka mengandalkan diri kepada profesi pekerjaan dan industri pabrik. Wa ba'duhum ila makhlukin mithlihi. Dan sebagian mereka mengandalkan diri kepada makhluk yang sama seperti dirinya.
Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala, dan saya telah merenungkan terhadap firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, innallaha baligu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Fatawakkaltu 'alallahi fahuwa hasbi wa ni'mal wakil. Maka saya pun bertawakal kepada Allah karena Dialah Zat yang mencukupi diri saya dan Dialah sebaik-baik pelindung. Nah, itu 8 faedah yang bisa dibacakan oleh kita. Untuk 8 faedah ini aja butuh 2 hari ya. Nanti setelah selesai faedah ini, barulah percakapan-percakapan dengan gurunya. Nanti setelah Syekh Hatim menjelaskan ini, akan dilanjutkan dengan percakapan antara guru dan murid tentang nasihat-nasihat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, apa sih gunanya kita begini? Selain untuk mempelajari bahwa faedah dari segala sesuatu, intinya adalah berserah diri kepada Allah, manut, to'at, sami'na wa ato'na, dan perbaiki hubungan muamalah kita kepada manusia. Terkadang kita memenuhi hati-hati kita dengan iri, dengki, hasad, hasud, ingin memusuhi, padahal musuh kita adalah setan, bukan manusia. Kalau begini tidak akan ada lagi bunuh-bunuhan, tidak akan ada lagi rasa saling benci, dengki. Ini orang rusak, berbuat kerusakan, itu karena tidak mengetahui tentang ilmu ini. Maka hati kita semakin keras. Mudah-mudahan kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya, manusia yang penuh kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan qawiyyan wa yaqinan shodiqan wa antiqan dan jazimah. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salimma ma'ana. Allahumma fazna wa fazma ma'ana. Allahumma balighna wa balighma ma'ana. Allahumma ansimna wa ansima ma'ana. Allahumma arfa darajatina wa arfa darajati ma'ana. Min adwa min kalijaba fastajib du'ana ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam.